Sore Pak Toto. Sore juga Bu. Terima kasih Pak Toto. Silakan masuk Bu. Oh iya makasih Pak. Pak. Silakan duduk Bu. Maaf Pak, saya jadi bilang. Maaf ya Pak Toto ngerepotin. Gak apa-apa Bu. Ah yang benar nih Pak. Begini loh Pak Toto. Iya Bu. Nih. Anu Pak Toto, ini Anu. Ya Anu apa ya Bu? Apanya Anu Pak Toto? Saya bingung Bu. Jadi begini Pak Toto. Ya. Ya. Kenapa ya Bu? Ya. Ya. Begini loh Pak Toto. Iya ada hal yang penting disampaikan Bu. Tentang anak saya lagi ya Bu? Enggak kok Pak Toto. Maaf Pak Toto, saya sengaja datang ke sini untuk bisa bicara langsung sama Pak Toto. Iya, silakan Bu. Maaf Pak Toto kalau saya mengganggu. Emang hari ini Pak Toto nggak kampus? Ya, hari ini saya tidak mengajar. Emang ada masalah apa ya Bu? Ini Pak, si Abimanyu alias Emot. Ya, ada apa dengan Abi Bu? Begini Pak Toto, sebelumnya saya minta maaf ya Pak Toto. Ya, ceritakan saja Bu. Untuk saya di kamar di sekolah Pak. Abi mengintip Ibu di kamar mandi. Benar Pak Toto. Kurang ajar benar anak itu. Maaf ya Bu. Bukan hanya itu saja Pak Toto. Lagi Bu. Abi itu sering bikin ulah di sekolah. Apa aja Bu? Ganggu perempuan. Oh. Guru yang mengeluh tapi saya sebagai guru BP berusaha melindunginya. Benar-benar anak tidak tahu sopan santun. Maaf Pak Toto, saya penyayang. Ya Bu, ternyata mendidik anak tidak semudah mendidik mahasiswa. Saya bersedia kok Pak membantu Bapak untuk mendidik Abi. Ibunya wafat, saya sibuk. Dia memang kurang perhatian. Ya, jadinya gitu, Pak. Dia jadi cari perhatian di luar perhatian Bapak. Itulah, Bu. Cari perhatiannya salah. Set, kalau gua pulang ke rumah, bisa kiamat hidup gue. Mending gua pergi ke tempat latihan aja deh. Takut hujan turun nih Pak, jemuran belum diangkat. Saya permisi dulu ya Pak, maaf kalau mengganggu. Maaf Bu, belum sempat minum. Gak apa-apa Pak, oh ya. Ini Pak nomor telepon saya, setiap saat kita bisa teleponan kalau Bapak butuh saya. Terima kasih Bu, sudah perhatian kepada Abi. Sejak ibunya meninggal, dia memang jadi susah dikasih tahu. Tenang aja Pak, saya akan bantu Bapak. Saya juga sayang kok sama Emot. Emang saya Abi. Terima kasih Bu. Ya, saya memang butuh saran dari seorang ibu. Sepertinya Emot, maksudnya Abi sudah seharusnya punya ibu baru. Ya paling tidak bisa meninggalkan hatinya saat kumat nakalnya. Iya kak. Jadi banyak bicara lagi saya. Maaf loh Pak. Dia sepertinya sudah harusnya punya ibu baru. Maaf lho Pak Toto. Gak apa-apa Bu, saya harap kami bisa ditemuin sama-sama. Terima kasih sudah datang. Nanti kita telepon-teleponan ya Pak, saya tunggu loh. Pasti Bu. Yaudah saya pamit dulu ya Pak. Ya silahkan, hati-hati di jalan. Terima kasih Pak Toto. Halo Pong, latihannya masih sekarang. Si Alan, udah enak lapar ke bokap. Kiamat hidup gue. Berisik, motor gue rusak. Buruan jemput gue di tempat biasa ya. Ya. Punya makan gak lo? Apa lo gak terima, ha? Ayo, kalau berani. Awas lo. Cemen lo. Wah, gawat nih. Perasaan gue kagak enak.
kan yang tadi. Sial, mengkroyokan. Bisa mati nih gue. Hajar! Aduh, hansong nih gue. Untung selamat. Balik pula. Ada ngintipin gue, Eka. Akhirnya, saya menemukan jodoh. Bukan dong lagi. Oh, tidak. Montok, ya. Lu ngapain lari? Udah. Lu pikir bisa kurus? Lu udah bacot, ayo. Tapi gue makasih sih sama lu. Iya, gue tuh makasih deh. Begitu aja. Mau lo. Kalau gue mau lo jadi cuman yang terus doang. Kalau gue gak terus gak bakal gue tolong. Iya. Susah ngomong sama lu, Pak. Selain susah ngomong, lu biasa susah makan. Cocok jadi Jackie Chan, Jet Herman Hong Kong. Tambu yang gitu lu pamerin. Jauh lo, biar saya berisik. Berisik lo. Lu bukan mafia Hong Kong, lu tuh BMX. Berisik lo, buruan. Tentunya itu orang masih luber lo, yang berisik itu. Kenapa nih? Kok lagi sih? Alah sih, Bon. Udah, turun dulu. Ah, kamu gak sih? Mau bergis? Ah, paling motor SNK aja belum bayar nih. Alah, kaya lu kalau jangan ledekin orang, kan mau gak motor lu. Ya udah, buat dorong. Ah, paling nih, SNK belum dibayar nih, pajak belum apa lunas. Gini-gini udah nyelamatin nyawa lu. Warisan orang tua harus dijaga. Ya udah deh, ayo. Banget sih botol. Ya udah, balik sini. Turun. Ya sobat, apa lagi botol tua. Tapi ini kalau udah sok gini, buang aja keluar sono. Ya udah, kita dorong aja sampai studio. Mau apa lo harus dorong ini? Ya. Banget sih botol lo dari tadi. Mama pia, jalan kaki ini mana ada gini di film-film Hong Kong. Berisik lo aja dong. Udah, sampai. Dulu ya. Lama banget sih lo. Ini nih, semua mau lama. Gimana Ben, kita mau sukses kalau lo minus gini? Ah, gini nih, gue apes banget nih hari ini. Ditanya, kiamat deh gue. Dari dulu lo udah kiamat. Ya emang lo kan kayak gitu dari dulu. Soal yang apes tau gak? Enggak. Ini ceritanya, tadi kan pulang sekolah nih. Terus gue masuk rumah. Gue liat Bu Denok tuh, di rumah. Serius Bu Denok? Iya, masa sarpam. Ngapain gue disitu? Dia ngelaporin tindakan gue di sekolah sama bokap gue. Oh my God. Bokap gue pasti marah nih. Terus gue lari kan? Terus ketemu tadi nelpon Jipong. Iya, terus pas ketemu Jipong di palak preman. Memang suara yang apes nih kan, Jipong. Apes banget memang hidup lo. Tiap hari apes hidup lo. Untung gue sama pintu. Udah, sekarang kita latihan ya, aja. Udah, bagus netnya. Ayo udah. Yeah. Sini gue yang main gitar. Gue pandai. 1, 2, 3 ya. Princess Anya, Princess Anya, Princess Anya, Princess. Stop. Gimana sih lu? Apaan sih lu? Itu liriknya baca, masa Princess Anya terus? Lagian lagu lu juga gak jelas. Iya kan lo yang ceritain lagu ya, kami kan nurut dari ceritain lagunya aja. Masa gue salah tulis lagu sih? Baca tuh bagus. Berarti kalau liriknya nggak bagus, berarti orang yang ceritanya juga nggak bagus dong. Ah, ini orang pada gua udah pesan ini nggak diangkat. Siapa yang ceritain lagu ya kan? Dia sendiri kok nyawa juga. Udah.
kalian. Udah, lagu lu gak asik. Kalian masa lagu gitu aja gak pandai. Lagian lagu juga lu gak enak, makanya main yang asal. Yang bikin lagu bagus dong, jangan kayak TK. Emangnya kayak lagu lo? Makanya pakai lagu gue coba. Ish, lagu lo sosok. Ini nanti yang malah buat speed. Udah, jangan berantem. Buat ibu saja cabut, yuk. Ini cipong. Gak mau nih. Lagu lo yang jelek. Nyalain gue terus. Tahu gak itu lagu gue buat 7 malam, tahu gak? Kalau latihan gini gak guna. Gak pernah selesai dong main kita. Jadi kan kita jadi kalah nih. Ayo lah. Udah. Yaudah, kita pergi aja. Cabut. Malas gue. Emang hari yang apes nih. Itu teman-teman lagi pala marahin gue. Gue yang ciptain lagu, mereka yang marah. Emang nih, udah di Bu Denok lagi tadi lapor sama bokap gue. Bokap gue pasti marah nih di rumah nih. Jadi balap pula ini pulang nanti. Halo Mot, lo ngapain? Lo marah ya? Lo marah ya sama kita? Kan tadi itu kan memang kita emosi. Jadi kami hargain yang lo kali, kan lo yang ciptain lagu sama kita, ya kan? Jadi buat lo, Mo, sama Jipong, itu kalian itu harus ngargain teman kalian, kan? Oh, emot kan udah capek-capek ciptain lagunya 5 hari 5 malam, lo. Betul. Jadi gak boleh emosian gitu. Bro, lo liat tadi, gue emang kelewatan sih. Ya, kita itu kan satu anggota band. Lagi pula kan kita itu perlombaannya juga sama-sama, menangnya juga sama-sama. Jadi, aku pengen kita itu gak ada yang berantem, terus nyerahin semuanya itu sama Allah, terus jangan lupa bersyukur, dan juga kita harus sama-sama untuk bermusyawarah bagaimana lagu yang akan kita nyanyikan besok gitu. Nah, juga sih, tapi kalian jangan gitu dong. Ya kan, tadi kan aku udah bilang bahwa mereka itu tadi itu keceplosan emosinya gitu. Buat lo, minta maaf dong sama emot, juga lo Jaypong. Iya, maklumin dong gue tadi dari pulang sekolah apes banget nih hari ini. Yaudah, kami minta maaf ya, emot. Yaudah, jangan marah lagi dong. Nah, jangan salah juga, jangan gini ya. Iya, maaf dong, salah. Nah. Yeay, gak jadi lagi berantem. Jangan seperti pencuri di rumah sendiri. Iya ya. Sini kamu. Iya ya. Bikin malu orang tua saja. Dari mana saja kamu? Latihan band ya. Latihan band. Beneran ya? Bener pelagut kamu. Bola aja gak bener. Mau sok-sok jadi musisi band lagi. Begitu deh ya. Jadi bener nih? Jadi pelagut gini? Gak gitu ya. Jujur jawab. Apa ya? Ngapain saya kamu di sekolah hari ini? Belajar ya. Apa? Belajar ya. Bohong kamu. Hah? Apa? Kerja bakti ya. Kerja bakti, bohong kamu. Bener ya, bersihin WC. Abi bagian itu pemerataan tugas kelas ya, biar adil gitulah. Ah, nyewer, ngaul kamu. Enggak ya. Didikan siapa kamu jadi gini? Gak tahu ya. Tahu salahmu? Gak tahu ya. Benar kamu mengintip gurumu di kamar mandi? Hah? Siapa yang mengajarimu berbuat seperti itu? Gak ada ya. Kamu tahu? Gak ya. Tahu gak? Gak ya. Ayahmu ini dosen filsafat? Tahu ya. Juga hukum tata negara? Iya. Terus Abi mau ngomong apa lagi dong ya? Tahu kamu? Enggak ya. Kalau kelakuan kamu kayak gitu, apa kata orang-orang? Bisa rusak negara ini. Lah, apa hubungannya dengan hukum tata negara ya? Ada. Kalau kamu jadi pemimpin punya kelakuan begitu, bisa rusak negeri ini. Oh. Harkat dan martabat dan wanita itu sangat dekat hubungannya. Hati-hati kamu. Oh. Gimana mau jadi pemimpin yang baik kalau ngeresuta? Pikiran kotor. Tapi Abi bukan koruptor ya. Jadi koruptor akhirnya kalau kamu keganggu dengan wanita saja. Oh, jadi melebar gini ya ya. Jangan bantah. Oh. Diam. Kan masalahnya hanya mengintip saja, itu pun enggak jadi. Bantah.
Jadi anak itu yang baik, nurut sama orang tua dan guru. Jangan semaumu sendiri. Emang kamu keluar dari batu? Enggak ya. Anak yang lahir tanpa orang tua? Enggak ya. Kamu nanti mau jadi apa? Jadi preman? Enggak ya. Atau anak yang enggak jelas kerjanya? Enggak ya. Atau mau jadi rakyat yang tidak jelas? Enggak ya. Yang punya identitas dong. Iya ya. Iya iya apa? Iya Nur, ya. Belajar yang benar. Ranking 10 atau ranking 1 pun bukan jaminan kamu akan jadi orang yang benar. Iya ya. Yang penting perilakumu. Iya ya. Budi pekertimu. Iya ya. Juga pribadimu. Iya ya. Dan kelakuanmu. Siap ya.